Iya, Sintayong bawa 26 pemain TC Timnas Indonesia U23 di Dubai. Nah, Kepala Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji mengatakan Sintayong akan memboyong 26 pemain untuk menjalani pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U23 di Dubai. Timnas Indonesia U23 akan menggelar TC di Dubai pada 31 Maret hingga 8 April mendatang. TC ini sebagai persiapan Timnas Indonesia U23 menuju Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar mulai 15 April mendatang. Kita bawa 26 pemain, daftar pemainnya sudah ada, kata Sumarji. Sumarji mengatakan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pihak klub tempat pemain bernaung terkait rencana TC Timnas Indonesia U23 di Dubai. Jadi untuk Piala Asia U23, beberapa waktu yang lalu kami sudah berbicara dengan beberapa klub berkaitan dengan agenda U23 yang rencananya 31 Maret. Kita sudah harus TC di Dubai. Nah, pertemuan dengan teman-teman prinsipnya mereka banyak mensupport, kata Sumarji. Sumarji juga ditanya soal apakah ada syarat jumlah dari klub terkait pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia U23. Saya kira kalau kemarin yang dilihat daftar pemain yang ada, kayaknya tidak ada yang lebih dari 3-1 klub. Saya sudah lihat satu-satu. Di kita juga ada Bayangkara dari Witan Sulaiman sama Titan Agung. Saya kira ini gak ada masalah. Ini kan untuk negara juga. Kita jalani apapun hasilnya nanti, ucap Sumarji. Nah, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A Piala Asia U23 2024 bersama Qatar, Australia, dan Yordania.